karena udah ada Instagram, jadi orang bisa melihat dan bisa mengkreasikan batik dari kain biasa yang identik sama orang tua atau undangan. Sekarang bisa dikreasikan mulai dari outer, jumpsuit, jaket juga. Perkembangan fashion kan sekarang sudah maju banget, sudah pesat banget. Jadi banyak material lain yang bisa dikombinasikan sama batik. Jadi batiknya juga menyesuaikan. Misalkan bahan yang jatuh biasanya dikombinasikan sama bahan batik yang dobi atau semi sutra. Kalau untuk batik yang kayak untuk kemeja ataupun atasan biasa biasanya dikombinasikan sama katun. Jadi dia lebih banyak unsur polosnya dibanding batiknya, jadi batik hanya pelengkap saja, atau mungkin anak-anak mudanya mendesain sendiri.